Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Wase tentunya. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menambahkan subtitle di video-video kita yang ada di channel YouTube. Tapi sebelum itu, bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, Anda mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat dan tambah rezeki. Yuk kita mulai. Jadi tujuan kita membuat subtitle untuk video kita adalah agar video kita bisa dimengerti oleh orang-orang luar negeri. Jadi untuk menjangkau penonton luar, video kita wajib kita kasih subtitle sehingga mereka paham apa yang kita sampaikan. Yang pertama kita buka browser. Silakan Anda menggunakan browser apa saja. Kalau saya di sini menggunakan Firefox ya, sama saja. Ini saya sudah buka. Lalu kita ke YouTube Studio, ya. Caranya kan di sini. Jadi di channel kita, ini ke YouTube, nanti ke ini ke studio masuknya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita cari video mana yang akan kita tambah subtitle. Saya contohkan karena yang ini sudah ya, kita yang belum saja. Sebagai contoh, saya mau ambil yang ini ya. Dan ini bisa dilakukan melalui smartphone Anda, tidak harus di PC. Cuma lebih enaknya di PC, kita ngetiknya lebih mudah. Nah, setelah ini tampil keluar, lalu kita cari di sini ya, di area sini. Ini kita tarik ke bawah, lalu kita klik subtitle. Ini sudah ada Inggris dan Indonesia di sini ya, biasanya hanya Indonesia saja yang ada ya. Tapi ini gampang, nanti kita jelaskan lagi. Sekarang yang bahasa Indonesia, karena video kita berbahasa Indonesia, maka ini dulu ya yang kita tambahkan subtitlenya. Kita klik, lalu ada tampilan seperti ini. Kita tunggu sampai videonya tampil. Ini tergantung jaringan ya. Kemudian buat subtitle atau sisi baru. Klik, nah dia akan tampil seperti ini. Kita tunggu sampai videonya nampak. Setelah nampak, yang kolom ini adalah kolom untuk menambahkan title atau teks. Jadi ada menit-menitnya di mana kita bicara, nanti kita ketikkan di sini. Dan ini terkadang secara otomatis sudah terisi, entah siapa yang mengerjakan. Tahu-tahu di beberapa video saya, ketika saya mengerjakan ini sudah ada isinya. Kita tinggal mengeditnya saja, membenahi kata-kata yang kurang pas. Lalu kita tarik ke atas sedikit, kita sambil dengarkan, kita play ininya. Nah, di sini mulai bicara ya, berarti di sini kosong ya, di kosong kita hapus saja. Nah, ini mulai ada dialog, kita ketik. Jika masih ketinggalan, kita klik di sini agak diulang ya. Bisa kita geser ke sini. Kemudian kalau ingin panjang, panjang sesuai dengan dialog yang kita inginkan. Jika ingin menambahkan di sini, maka kita klik tambah di sini. Kita klik tambah, maka dia akan nambah. Di sini kita tulis lagi. Jika lebih, kita bisa buang.
videonya saya percepat ya, karena selanjutnya sama. Jika pengetikannya sudah selesai, kita cek apakah masih ada tulisan-tulisan yang kurang huruf atau salah, karena nanti akan sulit dalam penerjemahan ke bahasa-bahasa lain. Jika dianggap sudah cukup, lalu kita ke atas, kita klik publikasikan. Setelah itu kita tutup, ini sudah ada ya, tinggal kita refresh saja, maka dia dipublikasikan. Lalu karena Inggris ini sudah ada ya, tinggal kita klik tambahkan, lalu buat subtitle atau sisi baru. Maka yang keluar ini tetap bahasa Indonesia yang tadi kita ketik. Nah, caranya agar dia menerjemahkan secara otomatis, tinggal kita ketik di sini terjemahkan otomatis. Maka ini akan otomatis menjadi bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Kemudian publikasikan. Kemudian ini kita tutup kembali, lalu kita refresh. Nah, untuk menambahkan bahasa lainnya, misalnya kita tambahkan bahasa, ini kita klik di area sini ya, tambahkan bahasa. Lalu tinggal kita cari bahasa apa yang mau kita masukkan. Misal saya mau bahasa India, lalu tinggal tambahkan. Lalu buat subtitle atau sisi baru. Kemudian terjemahkan otomatis. Ini sudah bahasa India. Lalu jangan lupa publikasikan ya. Ini sudah ada 3 bahasa. Kita tinggal menambahkan bahasa-bahasa lain. Caranya sama. Kemudian ini kita refresh ya. Sehingga orang lain bisa baca. Untuk melihat di mana letak subtitle itu, kalau di PC itu, kita play ya video saya. Kita lihat yang ada roda gigi ini, kita klik roda gigi. Ini ada subtitle, kita klik. Misal saya mau bahasa Arab, ini terjemahannya ke bahasa Arab. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, ini tidak hanya bisa dilakukan di PC atau di laptop, tapi bisa juga dilakukan melalui Android dengan syarat memakai tampilan desktop. Jangan lupa video ini di like, di share, dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Dengan demikian, video ini akan menjadi lebih lengkap. Tonton juga video ini ya. Ada 2 video dan tekan tombol subscribe di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.